guys, kembali lagi dengan saya Felin. Di sini saya mereview nih mesin pengering pertanian atau mesin blower jumbo. Nah, untuk mesin blower jumbo sendiri ini itu kapasitasnya berbagai macam ya guys. Yang aku review ini adalah mesin blower jumbo kapasitas 5 ton sama 1 ton. Nah, sebelum saya mereview tentang mesin blower jumbo ini, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe untuk channel ini. Terus jangan lupa kalian download aplikasi resmi kami di sebelah sini. Kalian bisa download di aplikasi Play Store ataupun App Store di HP kalian. Nah, untuk mesin blower jumbo ini tuh menggunakan material full stainless ya guys. Nah, contohnya seperti ini, jadi nanti mudah dibersihkan juga. Untuk mesin blower jumbo yang aku review kali ini tuh yang ini dulu ya, yang kapasitas 5 ton. Nah, untuk mesin ini sudah dilengkapi dengan box panel juga, contohnya seperti ini ya. Untuk box panel ini sendiri, ini yang pertama, sudah ada tombol saklar, ada timer, dan ada thermocontrol digital. Jadi untuk panel-panel ini sendiri nanti fungsinya sebagai apa aja sih? Yang pertama, ini yang power, ini fungsinya sebagai penyalaan dan mematikan mesinnya. Terus untuk timer sendiri ini sebagai pengaturan waktu, sedangkan untuk yang thermocontrol ini sebagai pengaturan suhunya. Nah, sebelum itu untuk mesin blower jumbo ini yang di sebelah sini ya, ini sudah dilengkapi dengan panel juga sama fungsinya ya. Nah, untuk mesin blower jumbo ini sendiri, ini sangat berguna untuk pengeringan sejenis pertanian, contohnya kayak padi, jagung, kopi, kacang-kacangan, dan sebagainya. Nah, untuk ukuran dari mesin blower jumbo ini itu berapa aja sih? Untuk panjangnya sendiri adalah 60 cm, untuk lebarnya sendiri 110 cm, dan untuk tingginya adalah 60 cm juga. Terus untuk ukuran yang kapasitas 5 ton ini berapa sih panjangnya? Nah, untuk panjangnya ini adalah 225 cm, untuk lebarnya sendiri adalah 110 cm, sedangkan untuk tingginya sama 60 cm. Nah, untuk ukuran dari ukuran ruangan ya, maksudnya ya, ini tuh yang kapasitas 1 ton adalah panjangnya 2 x 3 x 3 meter ya guys. Sedangkan untuk yang kapasitas 5 ton ini ukurannya 3 x 6 x 3 meter. Nah, untuk yang blower kapasitas 5 ton ini menggunakan blower portable ventilator. Nah, terus untuk apa namanya, kelebihan dari mesin ini tuh apa aja sih? Yang pertama ya, ini tuh menggunakan material full stainless, jadi nanti mudah dibersihkan. Terus untuk mesin ini sendiri, ini tuh sangat fleksibel, mudah ditempatkan di mana saja, contohnya seperti ini ya. Nah, terus harganya ini sangat terjangkau juga, sudah dapat free dari kami ya, untuk selang dan regulator. Ada garansi 1 tahun all spare part, dan bebas custom juga ya untuk mesin pengering dari kami. Nah, untuk blower jumbo sendiri kami juga mempunyai berbagai kapasitas ya, mulai dari kapasitas 500 kilo, 1 ton, 2 ton, 3 ton, 4 ton, 5 ton, sampai 10 ton. Nah, untuk mesin ini sendiri ya, pengering pertanian kami juga punya yang berbagai macam tipe ya, ada yang model ini blower jumbo, ada yang model rotary dryer, ada yang model vertical dryer, dan ada model yang bed dryer. Jadi buat kalian yang pengen untuk pengeringan jenis pertanian, kalian bisa komen di bawah sini ya. Nah, setelah aku mereview dari mesin blower jumbo ini, aku langsung aja ya guys bikin cara penggunaan atau cara operasional dari mesin ini. Yang pertama, ini kan menggunakan tipe gas LPG, jadi kalian bisa menghubungkan selang dan regulatornya ke gas LPG ya. Terus selanjutnya kalian bisa menghubungkan stekernya ini pada arus listrik. Nah, ini saya mau bikin tutorial dari kapasitas blower jumbo yang 5 ton terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama, ini ada tombol timer guys, kalian bisa atur aja sesuai kebutuhan. Nah, ini kan termokontrolnya ini udah digital ya, jadi sudah otomatis sendiri. Terus ini kalian bisa menyalakan untuk tombol powernya. Nah, ini kita tunggu. Nah, ini sudah menyala ya untuk blower jumbonya. Nah, sekarang lanjut di cara penggunaan yang kapasitas 1 ton. Yang pertama, ini kan menggunakan gas LPG ya, jadi nanti kalian bisa menghubungkan untuk selang dan regulatornya ini ke gas LPG. Terus hubungan juga stekernya ini pada arus listrik. Nah, selanjutnya kalian bisa atur timernya ini sesuai kebutuhan ya. Terus termokontrolnya juga atur sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir tinggal nyalakan untuk tombol powernya. Nah, ini mesinnya sudah menyala.
Nah, di sebelahnya aku atur juga ya untuk panelnya ini. Nah, tadi kan sudah menghubungkan untuk selang dan regulatornya ke gas LPG, terus stekernya juga nih. Nah, ini sekarang lanjut di timer. Timer ini kalian bisa atur sesuai kebutuhan. Terus thermocontrol ini kalian bisa atur sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, nyalakan untuk tombol saklarnya. Nah, ini mesinnya sudah menyala. Nah, setelah menggunakan mesin Bro Jumbo ini, kalian bisa langsung aja matikan untuk tombol saklarnya. Nah, ini kita matikan juga ya. Nah, selanjutnya untuk yang kapasitas 5 ton ini ya, aku matikan juga. Nah, ini mesinnya sudah keadaan mati. Dan mesin bisa digunakan kembali. Oke, terima kasih sudah menonton video review kami. Nah, menurut kalian ini seperti apa sih video review aku tentang blower jumbo kapasitas 5 ton sama 1 ton ini? Terus jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe YouTube channel ini. Terus jangan lupa kalian download aplikasi resmi kami di sebelah sini. Kalian bisa download di aplikasi Play Store ataupun App Store di HP kalian. Dan tunggu video kami selanjutnya. Bye-bye.